bid'ah wal-ahwah, ahlul bid'ah al-aqaidiyah, wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجلاء بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fi din, azzani wa azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita masih berada pada penjelasan hadis yang ke-28. Yang mana terakhir kita ambil adalah mengenai salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disebutkan dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah wasiat agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kami sebutkan definisi takwa dengan definisi yang sangat bagus serta terulang-ulang, barakallahu fikum. Taqwa adalah an yaj'alal insanu bainahu wa baina 'adzabillahi wiqayatan bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Artinya ketakwaan itu adalah seseorang menjadikan antara dirinya dan azab Allah Subhanahu wa taala sebuah pemisah atau benteng dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah ketakwaan. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Fa awsa bihadil umur, itu ya. Nah, kemudian Rasulullah mewasiatkan dengan beberapa perkara ini. Awalan pertama, taqwallahi bi fi'li awamirihi wa tarki nawahihi. Yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Raja'an li thawabihi wa khaufan min 'iqabih, dalam keadaan mengharapkan pahala dari Allah dan takut terhadap azab-Nya. Ini penting sekali. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya apa? Harus mengharapkan pahala dari Allah, dan juga ketika meninggalkan perkara-perkara yang Allah telah larang, itu kita dalam keadaan apa? Takut terhadap azab dan iqabnya Allah Subhanahu wa taala. Asan yang kedua, wasiat yang kedua, perhatikan barakallahu fikum, as-sam'u wat-tha'ah li wulatil umur. Mendengar dan taat kepada para pemimpin. Na'am barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena termasuk prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah adalah as-sam'u wat-tha'ah. Mendengar dan taat kepada pemimpin muslim yang sah. Tidak boleh melakukan kudeta, revolusi, pemberontakan, demonstrasi atau yang semisalnya, haram. Tapi wajib untuk mentaati pemimpin muslim yang sah dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Karena enggak semua perkara, kalau perkara-perkara yang haram jangan ditaati, perkara-perkara yang mungkar jangan ditaati. Kalau seandainya kita dipaksa, punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cuma sekedar himbauan-himbauan, dilihat himbauannya itu bentuknya paksaan atau hak asasi manusia. Kalau himbauannya bentuknya adalah paksaan, dipaksa, kalau enggak mengerjakan dipenjara atau dihukum, maka kita nanti di hadapan Allah taala punya hujjah karena dipaksa. Tapi kalau himbauan yang sifatnya hanya himbauan saja, enggak ada hukuman wala syai', hak asasi manusia, dan himbauannya adalah mungkar, jangan ditaati. Jangan ditaati, barakallahu fikum. Na'am. Kita lihat berikutnya apa yang beliau sampaikan. Li'annahu fi hadza jam'ul kalimah. Kenapa kok kita harus mentaati pemimpin, barakallahu fikum? Dikarenakan di dalam ketaatan tersebut ada
Nah, menyatukan, ada bentuk yang namanya apa? Menyatukan kalimat. Biar bersatu, berkumpul. Nah, coba kalau sekarang orang masing-masing apa? Berontak. Kudeta misalkan, atau revolusi. Mungkin yang terjadi kekacauan. Nah, sudah kami sebutkan kisah yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya sehari saja atau 1000 tahun itu dipimpin oleh seorang yang zalim jauh lebih baik daripada sehari enggak ada pemimpinnya. Nah, barakallahu fikum, karena kalau enggak ada pemimpinnya kacau yang terjadi, kekacauan di mana-mana, kerusuhan, kerusakan. Tapi kalau 1000 tahun walaupun yang memimpin orang zalim, itu bisa dikatakan masih ada pemimpinnya. Nah, itu sekedar perbandingan saja. Wa illa tetap kita memilih dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, agar Allah taala menjadikan pemimpin-pemimpin yang nah, barakallahu fikum, jujur, adil, muslim, amanah dan yang semisalnya. Ikhwani fi din, azzani wazakumullah, wa fihi masalihud dunya waddin. Di dalam mentaati pemimpin itu terdapat apa? Nah, masalih, yaitu manfaat dan juga kepentingan dunia dan agamanya. Karena di samping kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Ini menunjukkan bahwasanya mentaati para pemimpin sesuai dengan ketaatan pemimpin tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Karena tidak ada lafaz atii'u. Yang ada hanya pertama dan kedua. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ketika ulil amri minkum, kenapa enggak ada lafaz atii'u? Karena di situ menunjukkan bahwasanya kita mentaati pemimpin sesuai dengan ketaatan pemimpin kepada Allah dan Rasulnya. Na'am barakallahu fikum. Jadi kalau sembarang ketaatan enggak benar. Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, innama ta'atu fil ma'ruf wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ketaatan itu hanya ditujukan pada perkara yang baik, perkara yang ma'ruf. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pun pada perkara yang apa? Merupakan perbuatan kemaksiatan terhadap Sang Pencipta. Ikhwani fi din, azzani wazakumullah. Kata beliau di sini, idza tama'at al-kalimatu 'ala imamin min a'immatil muslimin wa qadahum fa inna hadha yahsulu fihi al-khairu kulluhu masyaallah. Apabila suatu kalimat sudah bersatu di atas satu imam, satu pemimpin dari kalangan pemimpin kaum muslimin dan juga nah barakallahu fikum yang ngatur mereka satu orang, fa inna hadza yahsulu fihi al-khairu kulluh. Yang seperti ini akan menghasilkan kebaikan seluruhnya. Coba kalau sekarang suatu negara dipimpin oleh 5 orang misalkan, akan terjadi kekacauan. Oleh karena itu pemimpin nah barakallahu fikum manakala dengan pembantu-pembantunya bersatu, nah satu kalimat, satu suara, apalagi misalkan dibangun di atas Al-Qur'an was sunnah, itulah yang terbaik. Nah barakallahu fikum. Ini bagus sekali ya nasihat beliau, sangat bagus sekali. Jadi sangat disayangkan orang-orang yang apa? Yang teriak-teriak di pinggir jalan, demonstrasi barakallahu fikum, karena mereka justru tidak membuat apa? Kalimat itu bersatu, tapi membuat apa? Membuat bercerai-berai. Nah, perselisihan di mana-mana. Allahu musta'an. Na'am. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, apalagi kalau misalkan yang memimpin adalah seorang perempuan. Ya, ada perempuan calon presiden misalkan, atau perempuan calon bupati. Sekarang banyak kan bupati perempuan. Nah, barakallahu fikum, kalau ditinjau secara syariat, perempuan jadi pemimpin tuh akan rusak yang terjadi. Paham ya? Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Lan yufliha qaumun walau amrahum ra'ah." Tidak akan beruntung suatu kaum kalau mereka sudah menyerahkan urusannya kepada perempuan. Nah, barakallahu fikum, karena perempuan itu lemah. Mudah apa? Mudah bisa dikatakan tertipu, mudah juga terbujuk dengan bujukan-bujukan yang tidak benar. Oleh karena itu kalau seorang perempuan kok jadi pemimpin itu sangat apa? Tidak dibenarkan. Dalam rumah tangga saja siapa pemimpinnya? Ibunya atau bapaknya? Bapaknya laki-laki. Nah, barakallahu fikum, ibunya dipemimpin tidak bisa di situ. Kecuali kalau suaminya enggak ada, barulah istri menjadi pemimpin di rumahnya. Na'am barakallahu fikum. Wa illa secara globalnya pemimpin rumah tangga adalah bapak atau suami tadi. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah, kita lihat sini. Wa yasulu fihi istima'ul kalimah wa 'adamu tafarruq.
Dengan adanya mendengar dan mentaati pemimpin tersebut, akan terwujudkan yang namanya bersatunya kalimat dan tidak ada perselisihan. Tapi ingat baik-baik, persatuan itu tidak akan terwujudkan kecuali kalau dibangun di atas Al-Qur'an was Sunnah. Pasti itu sudah. Karena Rasulullah SAW apa? Nah, barakallahu fikum, ketika mengatakan wasam'u ta'ah, mendengar dan taat, itu maksudnya mendengar dan taat sesuai dengan apa? Sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulnya. Enggak sembarangan. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman wa'tasimu bihablillah. Bukan yang lainnya, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya, bersatulah kalian semuanya di atas tali Allah. Apa tali Allah? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Menunjukkan bahwasanya yang bisa mempersatukan kaum muslimin Ahlus Sunnati wal Jamaah, semua kaum muslimin, yang bisa mempersatukan adalah Al-Qur'an was Sunnah, bukan harta, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan gelar, bukan yang lainnya, hanya Al-Qur'an was Sunnah. Ingin bersatu, kembali pada Al-Qur'an was Sunnah ala fahmi salaful ummah. Tapi kalau enggak mau kembali kepada dua sumber inti ini, Al-Qur'an was Sunnah, tidak akan bersatu. Antum saksikan perselisihan, ya enggak? Di sana ngaku Ahlus Sunnah, di sana ngaku Sunni Salafi, di sana ngaku apa lagi? Nah, barakallahu fikum, As-Sunnah misalkan. Tapi kenapa kok bercerai-berai? Karena kalau didudukkan permasalahan suruh bersatu di atas Al-Qur'an Sunnah, itu banyak alasan itu. Kalau seperti ini enggak maju, enggak berkembang. Dakwah ini kalau enggak dipayungi yayasan enggak berkembang katanya. Allahu musta'an, enggak benar. Enggak benar ya, barakallahu fikum. Bahkan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah akan senantiasa Allah Ta'ala berikan pertolongan. Ingat-ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Artinya apa? Akan senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku yang mereka nampak di atas al-haq. Hingga saat ini barakallahu fikum, na'am. Jadi enggak perlu antum takut dengan nah barakallahu gunjingan, satian, makian ataupun nah barakallahu fikum, naam, ucapan-ucapan yang lain, jangan. Al-Qur'an was Sunnah, naam, ala fahmi salatil ummah, qawlan wa amalan wa i'tiqadan, ucapan, amalan, keyakinan. Bukan hanya ucapan saja. Jadi antum enggak perlu bingung. Katanya mereka mengaku Ahlus Sunnah, tapi kenapa enggak bisa bersatu? Karena enggak mau kembali pada Al-Qur'an Sunnah itu loh. Cuman pengakuan saja. Kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tuqiru lahum bidzaka. Setiap orang mengaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila, tapi Laila enggak mengakuinya. Maksudnya, setiap orang ngaku-ngaku dirinya Ahlus Sunnah, anak Sunni Salafi. Lihat nih kaos belakang ini. Pakai kaos slogan itu ya Salafi. Allah musta'an. Kita katakan apa? Mereka ngaku-ngaku Salafi, tapi salaf sendiri tidak mengakui pengakuan mereka gitu loh. Kenapa? Karena cuma pengakuan saja. Yang bisa membuktikan itu adalah amalannya barakallahu fikum. Oleh karena itu, iman menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah, al-iman inda ahli sunnati wal jamaah, qawlun wa'tiqadun wa'amalun. Ucapan, keyakinan, dan amalan. Tidak cukup di ucapan saja. Allahul musta'an. Nah, kita lihat di sini. Ikhwan fiddin azzani wa azzakumullah, kata beliau di sini. Wa yasulu fihi tanfidul hudud alal usah. Akhirnya kalau orang itu mau bersatu, akan terwujudkan yang namanya apa? Pelaksanaan hukuman-hukuman bagi orang-orang yang bermaksiat. Ini kalau pemerintah atau negara membangun undang-undangnya di atas Al-Qur'an was Sunnah. Tapi kalau belum dibangun di atas Al-Qur'an Sunnah, tidak terwujudkan. Paham ya? Karena seharusnya kalau misalkan orang mencuri, dipotong tangannya. Paham ya? Kalau orang berzina misalkan sudah bersuami atau beristri, dirajam. Orang berzina kalau masih bujangan atau gadis, ditambuk berapa kali? 100 kali, diasingkan setahun. Kan gitu. Tapi selama hukum itu tidak berlandaskan Al-Qur'an Sunnah, sulit untuk bersatu. Kita lihat di sini. Wa yasulu fihil amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dan nanti akan terwujudkan yang namanya memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Kenapa demikian? Karena yang namanya Al-Qur'an Sunnah itu tidak bisa diperjualbelikan. Tapi kalau hukum ya, antum saksikan, hukum-hukum yang sumbernya adalah dari manusia, undang-undang manusia, bisa diperjualbelikan. Paham ya? Seharusnya dipenjara 10 tahun karena ininya banyak, jadi cuma 5 bulan. Ya enggak? Diperjualbelikan, tapi Al-Qur'an Sunnah harga mati. Nah, ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya Al-Qur'an was Sunnah sampai mati pun kita bela. Na'am barakallahu fikum. Tapi kalau hukum-hukum yang sumbernya dari undang-undang manusia, bisa diperjualbelikan.
Jangan bilang tidak. Antum saksikan saja bagaimana seharusnya dia dihukum seumur hidup menurut undang-undang manusia ya. Tapi karena pulusnya banyak, akhirnya cuma 5 bulan 10 hari. Nah ya, Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Karena apa? Karena uang tadi itu. Tapi kalau Al-Qur'an Sunnah bagaimana? Rajam-rajam. Paham ya? Seperti itu. Naam, Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa yasulu fil hukmu bainan nas fi ma ikhtalafu fi. Dan akan terwujudkan yang namanya apa? Menghukumi di antara manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan. Wa qat'un niza, dan perselisihan pun akan dihilangkan. Wa yasulu fil amnu 'alal anfusi wal amwal wal a'rad, dan akan terwujudkan keamanan terhadap jiwa, harta dan kehormatan. Coba bayangkan, kalau misalkan ditegakkan yang namanya rajam bagi orang-orang yang berzina, ana yakin banyak orang yang kapok, ketakutan. Paham ya? Atau ditegakkan misalkan dipotong tangannya bagi yang mencuri misalkan. Orang akan merasa apa? Kapok dan tidak akan apa mencuri atau tidak akan mencontoh si fulan yang mencuri misalkan. Karena apa? Dipotong tangannya. Nah, menunjukkan bahwasanya hukum itu kalau sumbernya dari Al-Qur'an Sunnah itu benar-benar apa? Bisa mempersatukan. Kita lihat ini. Fa yahsulu fi khairatun katsirah. Maka akan terwujudkan di dalamnya kebaikan-kebaikan yang banyak. Wa li hadza awsa bis-sam'i wa tha'ah li wali amril muslimin. Oleh karena ini Allah telah perintahkan agar mendengar dan mentaati pemimpin yang memegang urusan kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Taati barakallahu fikum, jangan tertipu dengan orang-orang yang apa? Mengajak demonstrasi sana kemari, teriak-teriak, kemudian tujuannya apa? Menyampaikan aspirasi rakyat atau yang semisalnya keluhan-keluhan rakyat, itu tidak benar. Karena pemimpin itu banyak pikiran. Nah, ketika mereka demonstrasi teriak-teriak itu tambah pikiran lagi. Namanya yang terjadi justru kerisuan. Kerisauan, kemudian juga kerusuhan, kemudian juga kekacauan di situ yang terjadi barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat sini, walakin bil ma'ruf, akan tetapi mentaatinya pada perkara yang baik. Ini penting nih, mentaatinya pada perkara yang baik. Jangan antum bermudah-mudahan, lah kita kan wajib taat kepada pemimpin katanya. Lah kita suruh pasang bendera, pasang juga katanya. Nah, kita suruh hormat, hormat juga katanya. Allahu musta'an. Salah siapa dia bikin SDIT? Salah siapa dia bikin PKIT? Dulunya dia enggak punya, sekarang punya. Akhirnya hormat, sekarang dulu enggak hormat. Allah musta'an, perubahan sangat drastis. Fitnah barakallahu fikum. Naam. Jadi kalau disalahkan ya salah mereka. Kenapa? Semula sekolahnya pondok pesantren menghafal Al-Qur'an Sunnah tidak formal diformalkan. Setelah diformalkan alasannya taat berpimpin. Keliru enggak itu? Keliru. Dulu ketika sebelum formal santai dia mengajarkan Al-Qur'an, qala Allah, qala Rasul, hafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah. Setelah formalkan bingung. Kenapa bingung? Karena kalau tidak mau mentaati peraturan pemerintah, tidak turun bulanannya. Namanya dana bosnya enggak turun. Nah, barakallahu fikum, dana gajian enggak turun. Akhirnya mentaati seragam. Satu jubah merah putih misalkan barakallahu fikum. Kemudian pramuka, ada juga agenda-agenda yang lainnya. Allahu musta'an. Hati-hati barakallahu fikum, yang namanya perubahan yang sangat drastis itu berarti menunjukkan bahwasanya apa? Ada fitnah di balik. Nah, barakallahu fikum, perbuatan atau ritual tersebut. Kita lihat sini. Allahu musta'an. Amma idza amara bi ma'siyatin fa innahu la yuta'u fil ma'siyah. Adapun kalau seandainya pemimpin memerintahkan perkara maksiat, maka jangan ditaati pada perkara maksiat tersebut. Jadi mentaati itu hanya pada perkara yang baik, perkara yang ma'ruf. Adapun perkara maksiat tidak boleh kita mentaatinya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azdan azakumullah, kita lihat di sini. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ini na'am barakallahu fikum sering muncul ini ya, walaupun riwayatnya berbeda-beda. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pun pada perkara yang itu merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin la yanhallu amruhu. Akan tapi bukan berarti kita apa? Bukan berarti kita na'am barakallahu fikum menolak perintahnya. Bal la yuta' fi hadzal ma'siyah. Maksudnya kita tidak mentaati pada perkara maksiat ini. Jadi kalau perintahnya perkara yang baik enggak masalah. Sudah kita lewati kan contoh-contohnya rambu-rambu lalu lintas. Kalau merah berhenti, kalau kuning persiapan atau hati-hati, kalau hijau jalan, itu kan peraturan di pemerintah itu ya. Kalau itu kalau antum enggak taati terjadi apa? Kecelakaan nanti. Bang ya. Kalau seharusnya hijau antum jalan itu berhenti ya tadi, tabrak dari belakang nanti. Ya enggak? Nah, merah berhenti antum malah apa? Jalan terus tabrakan dari depan.
Paham ya? Karena apa? Karena peraturan-peraturan sifatnya seperti itu dan ma'ruf, ada maslahah, ada kepentingan, ada manfaat di balik itu, wajib kita mentaatinya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jalla, kita lihat di sini kata beliau, "Lakin la yanhallu amruhu bal la yuta'u fi hadhil ma'siyah wa yuta'u fi ghairiha min al ma'ruf." Dan hendaknya yang ditaati adalah yang selainnya dari perkara-perkara yang ma'ruf yang baik. Ini penting sekali. Nah, sekarang tipe pemimpin yang bagaimana? Apakah harus pemimpinnya besar, kekar gitu ya? Enggak. Hatta walaupun memimpin seorang budak, seorang hamba sahaya dari Ethiopia, dari Habasyah, hidungnya pesek pun masih kita mentaatinya. Nanti sebutkan nanti hadisnya. Hadis sebutkan, jangan dikira enggak ada, ada hadisnya nanti ya. Nah, walaupun seorang budak dari Ethiopia, dari Habasyah, hidungnya pesek pun, ujung hidungnya pesek, maksudnya kalau keturunan Arab kan biasanya panjang itu hidungnya ya. Nah, barakallahu fikum, tapi kalau walaupun hidung pesek pun itu pemimpin wajib ditaati. Wajib nih ditaati, barakallahu fikum. Nanti kita lihat. Qala wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun pemimpin kalian adalah seorang budak, seorang hamba. Hadza min babi dharbil misal, ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk memberikan permisalan atau contoh, yakni la yuftaqaru waliyu amri, waliul amri mahmakan. Jangan sekali-kali pemimpin itu diajak, walaupun modelnya kayak apapun, bentuknya kayak apapun, jangan diajak. Walau kana 'abdan, walaupun seorang budak atau hamba. Bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya wajib. Nah, oleh karena itu perbedaan Ahlussunnah wal Jamaah dengan orang Khawarij, dengan orang-orang pemberontakan, barakallahu fikum, dari kalangan ISIS, jaringan Al-Qaeda atau DIL, jaringan Islam Liberal atau HTI Hizbut Tahrir atau IAM Ikhwal Muslimin, perbedaannya di sini. Ahlussunnah wajib mentaati pemimpin muslim yang sah dalam perkara yang ma'ruf. Kalau mereka langsung menghukum apa? Menghukumnya apa? Kufar. Kenapa? Karena tidak berhukum dengan Al-Quran wa Sunnah. Allah Al-Musta'an. Padahal sudah disebutin oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu Wa Taala mengenai 6 orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Itu ada 3 kemungkinan. Ada yang kafir, ada yang zalim, ada yang fasik. Nah, mereka ngambil yang kafir langsung. Mam ya, jadi langsung dikafirkan. Kita enggak boleh taat kepada pemimpin, kenapa? Kafir katanya. Lah kenapa? Mereka berhukum dengan apa? Bukan dengan Al-Qur'an Sunnah. Akhirnya apa? Membolehkan pemberontakan, demonstrasi, bom bunuh diri, Allahu musta'an. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an, kita lihat di sini, perhatikan baik-baik. Kata beliau, walau kana 'abdan fi riwayah 'abdan habasyian mujaddal atraf, ini budak Habasyi. Habasyi itu berasal dari Ethiopia, negara Habasyah, berkulit hitam, barakallahu fikum, mujaddal atraf, walaupun ujung hidungnya pesek. Paham ya? Maksudnya itu, nah barakallahu fikum, sejelek apapun postur tubuhnya, kalau dia pemimpin, taati. Nah barakallahu fikum, ada perkara yang ma'ruf. Madama anahu waliyu amri muslimin, selama dia adalah pemimpin yang memegang urusan kaum muslimin, fala yuhtakaru li syakhsiyati, maka jangan sekali-kali diejek mengenai apa? Mengenai postur atau bentuk tubuhnya. Jangan diajak. Nah, barakallahu fikum, pemimpin kita itu jelek misalkan, jangan. Barakallahu fikum, kita doakan semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada para umara, para hukama. Seperti itu caranya. Bukan malah kita ngejek, jelek-jelekkan di mimbar-mimbar ya, setiap Jumat khutbahnya itu aja temanya. Bang, jangan jelek-jelekkan pemimpin, dolim, mengambil harta rakyatnya. Atau yang semisal jangan didoakan barakallahu fikum. Ingat-ingat kalamnya siapa itu? Al-Imam Fudail bin Iyad. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, disebutkan dalam siar Alamun Nubala. Apa kata beliau? Apa? Ingat ya lafadznya. Na'am barakallahu fikum asans. Law alimtu annani da'watan mustajabah la sarabtu hal sultan. Kalau seandainya aku tahu punya doa yang dikabulkan, misalnya doa yang dikabulkan ini akan aku pakai doakan pemimpin. Karena apa? Pemimpin itu kalau baik, baik pula rakyatnya. Tapi kalau pemimpin itu jelek, jelek pula rakyatnya. Lah kenapa kok sekarang rakyat banyak yang korupsi? Mungkin saja pemimpin-pemimpinnya ada yang korupsi gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kenapa ketika rakyat sipil mereka demonstrasi teriak-teriak jangan korupsi, dilarang korupsi, rakyatnya sendiri korupsi. Sulit untuk berubah. Coba kalau rakyatnya semuanya jujur, bersih, enggak korupsi. Paham ya? Lawang rakyat yang teriak-teriak juga korupsi. Paham ya? Bagaimana akan
melahirkan suatu kebaikan enggak bisa. Jadi upayakan barakallahu fikum hayyakumullah, senantiasa mendoakan pemimpin agar mendapatkan hidayah. Ini penting sekali, Mungkin enggak dapat hidayah? Mungkin aja. Kita doakan pemimpin kita, presidennya misalkan atau wakilnya atau menteri-menterinya mendapat hidayah kemudian menjadi sunni salafi, mungkin enggak kira-kira Abdul Ghafur? Mungkin enggak kira-kira? Mungkin saja. Hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barakallahu fikum. Kita lihat di sini, madama annahu waliyyu amril muslimin fala yuhtaqar li syakhsiyatihi wa innama yundar ila mansibihi wa wilayatihi. Akan tetapi dilihat kembali kedudukannya dan kekuasaannya. Madama tammalahul amr, selama semua urusan sempurna, wa naqadat namlahul bai'ah, dan juga dibai'at, fa innaha tajibu ta'atuhu, maka wajib kita mentaatinya. Maksudnya bagaimana? Ini kalau sistemnya adalah bai'at, karena pada asalnya seperti ini. Diletakkan pemimpin, barakallahu fikum, tanpa pemilu ya, tanpa pemilihan umum, tanpa sistem demokrasi, kemudian semuanya berbai'at. Aku berbai'at kepadamu di atas Al-Qur'an Sunnah misalkan. Seperti itu. Semuanya berbai'at. Tapi kalau yang dengan sistem demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, kembali ke rakyat misalkan, itu nanti sistemnya kenapa para ulama membahas itu tidak diperbolehkan? Karena itu nanti ukurannya apa? Suara terbanyak. Jadi misalkan preman pun jago presiden, kok suaranya paling banyak jadi presiden dia. Paham ya? Jangan macam-macam ya. Jadi kalaupun preman kelihatan jahat, nakal gitu, kalau dia pasukannya banyak kemudian yang nyoblos menang dia, dia akan jadi pemimpin itu loh. Karena apa? Karena dengan ukuran suara terbanyak tadi itu. Allahu musta'an. Jadi perlu diperhatikan baik-baik, barakallahu fikum wa hayyakumullah. Kita ahlus sunnati wal jamaah tetap setia dan mentaati pemimpin dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang mungkar. Bukan perkara yang mungkar, na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Kata beliau di sini, wa hatta walau hasala minhum mukhalafatun la tasilu ila hadil kufri fa innahu yudha'. Ini penting sekali ini. Bahkan kalau seandainya pemimpin tersebut nah terjadi penyelisihan-penyelisihan yang tidak sampai tingkatannya kepada kekufuran, maka tetap ditaati. Paham ya? Tetap ditaati selama tidak masuk dalam apa? Dalam batasan kekufuran. Tapi kalau sudah masuk dalam kekufuran pun, kita enggak boleh bertindak sewenang-wenang. Lihat, punya kekuatan atau tidak. Kalau tidak, jangan macam-macam. Karena nanti imbasnya kepada rakyat sipil yang tidak berdosa, yang mereka tidak salah, akhirnya dibombardir semuanya. Paham ya? Biasanya keributan-keributan seperti ini yang memicu al-hamasiyun. Hamasiyun itu kalau di Indonesia ya IM lah, ikhwan muslimin yang suka ngompor-ngomporin mana-mana sih, jihad ke Palestina, ke Suriah atau misalnya. Tapi mereka sendiri enggak berangkat, atau di antara mereka hanya mana-mana sih yang bergerak rakyat sipil. Akhirnya dibombardir semuanya, kena dipukul rata. Allahumma musta'an. Ikhwan fiddin azana wasakumullah, kita perlu berhati-hati di dalam melangkah dan bertindak. Kita lihat di sini. Lima fi ta'atihi minal masalih, karena di dalam mentaatinya itu ada enam kebaikan-kebaikan yang banyak. Wa lima fil khuruj 'alaihi minal madari al-'azimah wal mafasid, karena kalau keluar berontak misalkan, itu pasti akan melahirkan apa? Bahaya-bahaya yang sangat besar dan kerusakan. Nah, pemberontakan itu tidak akan apa? Berakhir kebaikan biasanya, karena pemberontakan itu barakallahu fikum wa hayyakumullah, itu kehancuran yang ada. Pemimpin punya kekuatan, senjata lengkap pada pemimpin tersebut. Nah, kalau ada oknum yang berontak misalkan, nanti yang kena imbasnya itu bukan hanya pemberontakan saja, orang-orang yang bersalah pun kena juga. Barakallahu fikum, seperti itu. Allahu musta'an. Jadi hati-hati, jangan antum mudah tertipu, mudah terkompor-kompori dengan apa yang namanya demonstrasi. Walaupun diajak demo ke Jakarta, jangan mau. Paham ya? Allahul musta'an. Karena sebagian orang semangat sekali ya, demonstrasi apa istilahnya kemarin tuh 212 katanya. 212 itu apa, tanggal 2 Desember gitu ya istilahnya ya. Allahul musta'an. Jangan. Jangan tertipu, barakallahu fikum. Enggak perlu antum demonstrasi, cukup antum duduk di majelis ilmu, qala Allah qala Rasul. Ya enggak Abdul Ghafur? Ayo naam. Naam barakallahu fikum, kita lihat di sini. Kata beliau, ma'a munasahatihi wa bayanil haqqillahu. Ini penting juga. Bersamaan tetap kita menasihati pemimpin tersebut dan menjelaskan al-haq untuk pemimpin tersebut. Ini walaupun enggak secara langsung empat mata, karena enggak mungkin ya, terkadang kita rakyat sipil. Kita ini kan dikenal rakyat sipil. Jadi kalau empat mata langsung susah.
melalui menterinya pun kadang susah. Paham ya? Oleh karena itu, kalau bisa melalui artikel-artikel, tulisan-tulisan, atau yang semisalnya media sosial yang ada, WA, Telegram, atau yang semisalnya, nah barakallahu fikum, itu bagus sekali. Karena apa? Termasuk apa? Termasuk min abdul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Termasuk jihad yang paling abdul adalah ucapan yang benar, yang jujur, yang hak di hadapan pemimpin yang dolim. Nah barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat. Ya'ni la yaskut anhu wa yutrak, maksudnya jangan la yaskut anhu wa yutrak, jangan didiamkan kemudian tinggalkan. Bal yunasah, tapi dinasihati. Wa qad ja'a fil hadis, sungguh telah datang dalam hadis, ad-dinun nasihah, agama itu benar-benar nasihat. Ikhwani fid din, azza wa jalla, perhatikan baik-baik di sini. Hukum asalnya mubtada dan khabar, perhatikan baik-baik. Mubtada itu senantiasa ma'rifah, khabatun nakirah. Tapi di sini kenapa khabar didatangkan dengan ma'rifah? Perhatikan baik-baik. Ad-dinu an-nasihatu, agama itu adalah benar-benar nasihat. Ada maksud di balik apa? Di balik nam khabar yang bentuknya ma'rifah. Paham ya? Hukum asal khabar kan harusnya nakirah. Tapi kenapa di sini ma'rifah ada al-an-nasihatu, ada alnya itu? Dalam ilmu bahasa Arab itu kan seperti itu. Nah, ternyata di balik itu ada apa? Ada maksud tertentu, yaitu apa? Yufidul hasr, memberikan faedah pembatasan. Bahwasanya agama itu benar-benar nasihat. Semuanya, antum sholat nasihat, ya enggak? Puasa juga nasihat. Nasihat untuk orang puasa, untuk sholat, untuk zakat, untuk haji, nasihat semuanya, ya enggak? Berbuat baik, birrul walidain, nasihat semuanya. Jadi agama itu benar-benar apa? Benar-benar nasihat. Naam. Qulna liman? Kemudian kami pun berkata, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Syahid di sini. Nasihat untuk segenap para pemimpin kaum muslimin dan manusia seluruhnya. Mohon salah ya. Jadi nasihat itu perkara yang sangat berharga. Jangan apa? Jangan marah ketika ada orang menasihati. Harus senang. Karena kalau kita enggak pernah dinasihati, tahu sendiri bagaimana keadaannya. Justru kalau dinasihati senang. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Jangan kalau dinasihati merengut ya. Nah, barakallahu fiikum, senang. Kalau nasihat itu benar, senang. Terima nasihatnya. Nah, barakallahu fiikum. Karena kita semuanya butuh nasihat. Kita semuanya butuh nasihat. Bukan hanya santrinya aja, gurunya pun butuh nasihat. Keliru nasihatnya. Nah, barakallahu fiikum, bukan didiamkan. Bukan berarti kalau jadi guru, ustaz kemudian enggak perlu nasihat, itu keliru. Namanya bahkan guru ustaz pun keliru nasihatnya. Ustaz Afan, ustaz ini keliru ustaz, yang benar seperti ini. Kewajiban bagi seorang guru atau ustaz tadi itu, kalau benar-benar yang diingatkan oleh santrinya itu benar al-haq, cukup dia mengatakan jazakumullah khairan, ana terima. Enggak perlu dia gengsi, wah ana udah ustaz kok. Yang nasihati santrinya sendiri kemudian ditolak, jangan. Itu namanya apa? Namanya apa namanya? Namanya apa? Namanya apa namanya? Apa? Namanya apa namanya? Wah, nah ini kan udah ustaz ini masa yang nasihati santri yang enggak layak lah. Baru santri kemarin sore lagi misalkan. Itu namanya apa? Apa namanya? Bahasa Arabnya? Apa? Al-kibr. Ingat-ingat, al-kibr. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ingat-ingat nih ya. Kibir itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Inilah yang terkadang apa masih ada di benak-benak para pengajar, bahkan para santri. Hati-hati. Hindari barakallahu fikum. Na'am. Yang namanya al-kibir ini berbahaya sekali. Nah, karena al-kibir ini enggak mengenal umur ya. Kalau dia enggak bisa menghindari, enggak bisa menolak juga, berbahaya sekali. Karena apa? Karena kibir ini ujung-ujungnya apa? Tidak menerima kebenaran dia. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Dinasihati orang yang lebih kecil, meremehkan. Kalau itu kebenaran, jangan diremehkan. Abu Hurairah saja, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau diganggu setan saat itu, setan ngomong gitu loh, ngomong kalau seandainya kamu mau baca suatu bacaan akan diberikan keamanan sampai pagi harinya. Setannya ngomong, karena itu kebenaran, Abu Hurairah menerima. Baca apa ayat? Kursi. Rasulullah mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub. Yang disampaikan setan itu benar, cuman dia pendusta, setan pendusta. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azza wa jazakumullah, nasihat kita butuhkan. Nah, barakallahu fikum, karena termasuk hak sesama muslim apa? Nah, wa idza stansahaka fansahhu. Apabila ada orang datang kepada meminta nasihat, nasihatilah. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al.
Barang siapa yang mampu di antara kalian memberikan manfaat kepada saudaranya, maka berilah manfaat. Ikhwan fi din, azza wa jalla. Kita tutup yang terakhir, kita lihat. 6. As-salisu, yang ketiga. Yang pertama takwa, kedua mendengar dan mentaati pemimpin muslim yang sah pada perkara yang ma'ruf. Yang ketiga adalah ittiba'us sunnah indal ikhtilaf. Mengikuti as-sunnah ketika terjadi perselisihan. Ini penting sekali. Jadi kalau ada perselisihan, jangan dikembalikan kepada gurunya. Ini guru kami sudah mengatakan seperti ini, enggak mungkin keliru. Syekh kami mengatakan seperti ini, enggak mungkin keliru. Paham ya? Jangan. Itu nanti masuk dalam kategori apa? Hulu, berlebihan, sehingga seakan-akan menganggap gurunya atau syekhnya itu maksum, itu keliru. Paham ya? Hatta walaupun tingkatin syekh pun, ustaz pun, itu masih ada kekeliruan. Jangan sampai antum bikin dia itu maksum. Kalau syekh pulan berkata seperti ini, enggak mungkin keliru, masa keliru. Ucapan masa keliru itu udah keliru ya. Jadi jangan sampai antum ucapan seperti itu. Mungkin saja keliru manusia. Manusia bukan? Manusia mungkin saja keliru. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu hindari yang namanya penyakit asabiyah fanatik. Kalau udah fanatik itu ngeri sekali. Barakallahu fikum. Antum dinasihati berkali-kali enggak mempan. Karena intinya apa yang kata gurunya itu yang dia ambil. Ini keliru-keliru guru kami katanya. Keliru-keliru syekh kami ini. Paham ya? Enggak mungkin dia keliru. Nah, ini ucapan berbahaya sekali. Ucapannya sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Na'am. Ikhwani fiddin, azza wa jalla. Jadi mengikuti sunnah ketika terjadi perselisihan. Berkata al-imam Ibn Battal rahimahu ta'ala, dinukilkan oleh al-hafid Ibn Hazal Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Apa kata beliau? Wal hujjatu inda tanazu' sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fayajibur rujuk ilaiha. Artinya apa? Hujjah. Nah, ketika terjadi perselisihan adalah sunnah Rasulullah SAW, maka wajib kembali kepadanya, kembali kepada as-sunnah, Al-Quran wa sunnah. Al-Quran saja tanpa as-sunnah keliru, as-sunnah tanpa Al-Quran keliru, as-sunnah tanpa Al-Quran enggak lengkap, Al-Quran tanpa as-sunnah juga belum lengkap. Oleh karena itu para ulama sampai menjuluki orang-orang yang hanya mengandalkan Al-Quran, Al-Quraniyun, yang dikenal dengan Quraniyun. Kalau yang ada dalam Al-Quran diambil katanya, dalam As-Sunnah enggak. Itu digelari dengan apa? Jamaah Ingkar Sunnah. Paham ya? Singkatannya apa? JIS. Jamaah Ingkar Sunnah, itu hati-hati. Kalau dalam Al-Quran ada, diterapkan dia. Kalau enggak ada, enggak. Contohnya penghalalan sebagian, nah barakallahu fikum, daging-daging yang diharamkan. Paham ya? Nah dalam Al-Quran enggak ada pengharaman daging kucing. Ya enggak? Daging anjing juga enggak ada. Paham ya? Salah nas itu enggak ada kan? Akhirnya kata mereka halal. Lah kenapa dalam Al-Qur'an enggak ada katanya? Karena dia hanya mengandalkan Al-Qur'an saja. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah, ingat, dua barometer ukuran pegangan yang sangat erat, Al-Qur'an was Sunnah. Itu pun apa? Bukan dipahami dengan pemikiran kita. Bukan dipahami dengan akal-akal kita, tapi sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Pahami baik-baik ya, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah, sesuai dengan pemahaman para salafun as-salih. Allahul musta'an, na'am barakallahu fikum. Ikhwan fiddina azza wa jalla. Ini tentunya wasiat Rasulullah SAW yang ketiga ini sangat penting dan juga sangat berharga, dan kita semuanya harus senantiasa menjaganya, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena sekarang kita berada di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, yang mana orang terkadang terombang-ambingkan dengan fitnah tersebut karena jauh daripada as-sunnah. Termasuk kunci yang sangat kuat, terutama di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, yang bisa seorang hamba kokoh di atas Al-Quran sunnah adalah talabul ilm, mencari ilmu. Duduk di majelis ilmu itu sumber kekuatan di dalam apa? Memahami Al-Quran wa sunnah. Tapi semakin jauh dari majelis ilmu, semakin jauh dari Al-Quran wa sunnah, itu semakin apa? Semakin keras hatinya. Semakin keras hatinya, sehingga terkadang dinasihati enggak mempan, dinasihati ngayal, nolak, bangkang. Allahul musta'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian dulu. Na'am barakallahu fikum, yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ada pun yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillah rabbil alamin.